Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tentu kita semua tahu bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking mulianya bulan Muharram, dijuluki dengan Syahrullah, bulan Allah, di mana kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram atau suci. 3 bulannya berturut-turut yaitu Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Satu bulan lagi adalah Rajab Mudhar yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita lihat bahwa ada keutamaan besar yang terdapat pada bulan Muharram ini. Dan apabila kita mengerjakan amalan di bulan Muharram, insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah urusan kita dalam segala hal. Amalan yang bisa kita kerjakan pada bulan Muharram tentu saja adalah puasa. Selain itu, ada banyak amalan lain yang bisa kita kerjakan di bulan Allah ini. Di antaranya adalah membaca Al-Quran, memperbanyak sholat sunnah, menyambung tali silaturahmi, memperbanyak sedekah, menyantuni anak yatim. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bulan di mana saatnya untuk kita bertaubat dari segala kemaksiatan. Namun di balik amalan sunnah serta hujan pahala pada bulan Muharram ini, ada 3 larangan yang harus kita hindari. Di antara larangan tersebut adalah, larangan yang pertama, berperang dan membunuh. Apa maknanya berperang dan membunuh di era modern seperti ini? Sebagian besar ulama menjelaskan, yang dimaksud berperang dan membunuh dalam hal ini, bukanlah berperang mengangkat senjata, atau membunuh lawan atau musuh dalam medan peperangan layaknya perang Badar. Akan tetapi, maknanya adalah berselisih dengan orang lain dan membunuh hawa nafsu yang bisa menyebabkan kemaksiatan. Karena kita semua tahu bulan Muharram adalah salah satu bulan mulia untuk bertaubat kepada Allah. Oleh karena itu, hindarilah sebisa mungkin hal-hal yang bisa menyebabkan perselisihan antar sesama. Dan bunuhlah hawa nafsu yang bisa menjerumuskan kita ke dalam keburukan. Larangan yang kedua adalah menzolimi diri sendiri dan orang lain. Yang dimaksud menzolimi diri sendiri adalah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Misalnya adalah menyekutukan Allah, menyombongkan diri dengan harta kekayaan ataupun jabatan, bersikap angkuh dan lain sebagainya. Meskipun hal tersebut terkesan kecil, namun kita sering tidak sadar bahwasanya yang kita lakukan adalah perbuatan menzolimi diri sendiri. Oleh sebab itu, sebisa mungkin hindarilah untuk menganiaya diri kita sendiri dan segeralah untuk bertaubat. Karena Allah sudah berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 110. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapat di Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu menzolimi orang lain yang kita lakukan tanpa sadar, contohnya adalah ghibah,
atau membicarakan keburukan orang lain, berbohong, menipu, berkhianat, mengambil hak orang lain, mengadu domba, bahkan sampai memfitnah. Oleh sebab itu, di bulan Muharram ini, mulailah untuk mengurangi hal-hal tersebut sedikit demi sedikit, dan teruslah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan meminta ampunan, insya Allah hati dan pikiran kita akan menjadi jauh lebih bersih. Kemudian larangan yang ketiga adalah berbuat maksiat. Berbuat maksiat tidak hanya dilarang di bulan Muharram saja, akan tetapi bulan Muharram adalah bulan yang mulia, yang mana jika kita melakukan kebaikan, insya Allah kebaikan kita akan dilipat gandakan. Begitu juga dengan berbuat maksiat di bulan Muharram, maka dosa yang kita dapatkan pun akan berlipat ganda. Dalam kitab Risalah Fi Ahadis Syahrillah Al-Muharram, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kemudian Allah menjadikannya bulan-bulan haram membesarkan hal-hal yang diharamkan di dalamnya, dan menjadikan perbuatan dosa di dalamnya lebih besar, dan menjadikan amal soleh dan pahala juga lebih besar. Begitu juga dengan Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau juga pernah berkata, sesungguhnya kezoliman pada bulan-bulan haram lebih besar kesalahan dan dosanya daripada berbuat kezoliman di selain bulan-bulan tersebut. Meskipun berbuat zolim pada setiap keadaan bernilai besar, tetapi Allah membesarkan segala urusannya sesuai apa yang dikehendakinya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, oleh karena itu, kita sebagai umat muslim hendaknya menghormati bulan Muharram ini dan memanfaatkan kesempatan bulan mulia ini sebagai ladang memperbanyak amal soleh dan menghindari perbuatan maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka pintu ampunan bagi kita, umat muslim, yang ingin bertaubat dari segala kemaksiatan sebelum ajal menjemput. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.